Selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, Singapura Open 2023, di hari ketiga. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan sesi ketiga, babak 16 besar, hari ketiga, Singapura Open 2023, hari Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Di sektor tunggal putri, pertandingan dua wakil China, di mana Han Yue kalah Robert Gim 21-8, 10-21 dan 12-21 oleh rekannya, He Bingjiao. Skor 1-2, He Bingjiao lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda campuran, unggulan ke-1 asal China, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-12, atas pasangan Denmark, Matthias Thiry dan Amalie Magelun. Skor 2-0, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari China lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor tunggal putra, Christo Popov dari Prancis singkirkan unggulan ke-4 asal Singapura, Loh Ke-an Yeu, dengan 2 game langsung, 21-10 dan 23-21. Skor 2-0, Christo Popov dari Prancis lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Prancis, Tom Gicquel dan Delphine Delrue kalah 2 game langsung, 18-21 dan 21-23, oleh pasangan Thailand, Supak Jongkok dan Suki Sarapau Sampran. Skor 0-2, Supak Jongkok dan Suki Sarapau Sampran dari Thailand lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Selanjutnya, pasangan Rinov Rivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia kalah Robert Gim 16-21, 21-17 dan 12-21 oleh pasangan Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Skor 1-2, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor tunggal putra, Kidambi Srikanth dari India kalah 2 game langsung, 15-21 dan 19-21 oleh Chia Haoli dari China Taipei. Skor 0-2, Chia Haoli dari China Taipei lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia kalah Robert Gim 16-21, 21-14 dan 14-21 oleh ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Skor 1-2, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepang lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Selanjutnya, pasangan Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota kalah 2 game langsung, 15-21 dan 19-21 oleh pasangan China, Li Wenmei dan Liu Xuanxuan. Skor 0-2, Li Wenmei dan Liu Xuanxuan dari China lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Malaysia, Chen Tang Jie dan Toh E Wei menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-17 atas pasangan Belanda, Robin Tabeling dan Selena Peek. Skor 2-0, Chen Tang Jie dan Toh E Wei dari Malaysia lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan Jepang, Rui Hirokami dan Yuna Kato kalah 2 game langsung, 16-21 dan 16-21 oleh unggulan ketiga asal China, Zhang Suxian dan Zheng Yu. Skor 0-2, Zhang Suxian dan Zheng Yu dari China lolos ke babak 8 besar Singapura Open 2023.
di sektor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia lolos ke delapan besar usai menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-11 atas tunggal putra Kanada, Brian Yang. Skor 2-0, Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia melaju ke babak perempat final Singapura Open 2023. Di sektor tunggal putri, Wang Ziyi dari China menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-8 atas tunggal putri Jepang, Natsuki Nidaira. Skor 2-0, Wang Ziyi dari China melangkah ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia kalah 2 game langsung, 21-23 dan 17-21, oleh ganda putra Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho. Skor 0-2, Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho dari Korea Selatan melangkah ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda campuran, Ye Hongwei dan Li Chiasin kalah 2 game langsung, 15-21 dan 16-21, oleh pasangan China, Feng Yanze dan Huang Dongping. Skor 0-2, Feng Yanze dan Huang Dongping dari China melangkah ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia kalah Raber Game 19-21, 21-19 dan 15-21 oleh pasangan Jepang, Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi. Skor 1-2, Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi dari Jepang melangkah ke babak 8 besar Singapura Open 2023. Di sesi ketiga ini, satu wakil Indonesia lolos ke perempat final dan empat wakil lagi gugur di babak 16 besar, total, dua wakil Indonesia ke perempat final, Singapura Open 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan hari ketiga, sesi ketiga, babak 16 besar, Singapura Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini.